Selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan ulas tentang cara mengekspor data dari form SA maupun cara upload dokumen akreditasi. Pertama tentu saja teman-teman akses ke dalam aplikasi Puskesmas ini ya, aplikasi Dokter L Puskesmas. Kemudian teman-teman akses ke menu dokumen elektronik. Ya, selanjutnya teman-teman masuk ke dokumen akreditasi. Ya, setelah itu karena kita mau melakukan self assessment dan mengupload dokumen bukti-bukti dukung, kita klik tombol SA upload dokumen ini. Setelah tampil, akses jenis dokumen yang akan diupload berdasarkan kategorinya. Misalkan ketika file yang diupload adalah dokumen KMP, akses tombol ini untuk UKM, kemudian UKP, BPN, dan mutu. Kita contohkan saja, kita mau upload data SA, data dukung KMP. Ya, kita tunggu beberapa saat. Syaratnya teman-teman harus memiliki akses internet karena memang ini sifatnya adalah online. Kemudian teman-teman yang perlu dicermati dari form upload ini adalah untuk merubah tampilannya. Misalkan yang pertama teman-teman ingin mengecilkan, klik tombol ini kemudian kecilkan. Kemudian ketika teman-teman sudah mengakses form SA ini ya, ini teman-teman bisa cermati di sini ada standar kriteria, kemudian di sini ada form tombol upload. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah teman-teman tentukan nilai self assessment-nya ya, berdasarkan kelengkapan bukti-bukti yang telah diupload. Misalkan di sini diminta untuk mengupload SK tentang visi misi tujuan tata nilai dan lain-lain, dan SK itu sudah ada, kita beri nilai dulu skor 10 misalnya. Kemudian teman-teman tinggal klik tombol upload ini. Ketika tampil folder di bawahnya seperti ini, teman-teman klik tombol di bawah ya. Seperti itu, maka teman-teman akan diarahkan oleh sebuah Google Drive tempat meletakkan file SK nya cara menguploadnya. Masuk ke dalam folder SK ini, teman-teman tinggal tekan tombol tambah baru untuk memasukkan SK nya ya. Kemudian pilih upload file, pilih filenya, cari lokasi filenya ya. Misalkan filenya ada di sini, ini dianggap ini adalah SK yang mau diupload ya. Kita klik open, tunggu beberapa saat ya sampai proses uploading selesai. Setelah itu teman-teman boleh tutup ya untuk lakukan upload yang lainnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.